Ini kita mau jalan kemana? Dulu di sini ada bos aku, Mal. Iya. Bos aku di sini. Nah, aku memori tentang dia. Tapi perut lapar juga ya? Iya, lapar ini deh. Jam makan siang nih. Ke mana kita ya? Ini ada seblak nih. Oh, seblak? Doyan seblak. Sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Nah, iya, sebelah kanan. Semaput lagi? Semaput, tak. Nah, lo. Nah, itu kayak Yerdon sama aku, Mal. Don! Eh, mampir sini. Kayak siap dan. Mampir sini. Nah, Nino. Dunia kok sempit banget ya. Ya, Dan. Sehat. Itu nyamuk nih? Iya, dong. Ini yang aku cerita. Dari mana nih? Dari sini? Ya, boleh. Yang aku ceritain tempoh hari. Sini, sini. Sini. Iya. Masyaallah. Kita di dalam aja. Nah, jadi juga nih kita makan di mana sebelah. Jadi sebelah semaput, tapi enggak jadi semaput. Sebelah artinya apa? Sebelah itu memang makanan dari Jawa Barat ya, dari Bandung ya. Sebelah isinya tadi somai, batagor dan biasanya yang aslinya itu sebelah yang asli itu enggak ada kuah nih, ada mie glosor yang kecil tadi, mie licin. Mie licin, nah ini yang biasa. Oh, biasa. Iya. Oh. Jangan pakai ini, Mal. Iya. Ini ada sendok. Taruh sini ya. Sumpit. Sumpit enggak ada. Akmal mah jagonya makan mie dia. Sumpit. Dulu zamannya SMP dan Oh iya. Mal. Mas, mie pangsit sambolnya segini. Aduh, nah, lanjutin tadi ya. Nih, seblak aslinya tuh seblak enggak ada kuah. Asli enggak ada kuah. Enggak ada kuah aslinya. Itu saya cobain dulu ya. Basah dia. Basah aja, enggak apa namanya? Enggak berkuah pokoknya, tapi basah gitu. Kayak macam mie goreng. Nah, ini seblak semaput ini saya franchise oleh teman-teman di komunitas waktu itu. Kami bertemu di komunitas Datsun DGCI. Setelah di PHK yang mau tempo hari sebulan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu kita ketemu ya, Don. Ekspresikan apa namanya kemampuan. Ya baru-baru ini aja sih, belum lama. Baru beberapa minggu terakhir. Kita jual nasi liwet. Nasi liwet, kita kasih nama nasi liwet Mbah Dapur Mbah Ndut. Mbah Ndut itu panggil itu mertua saya. Panggilan sayang anak-anak saya kepada neneknya, yaitu Mbah. Kebetulan posturnya gemuk, jadi anak-anak lebih senang manggilnya Mbah Ndu. Nasi liwet. Masih tuh? Masih dong. Masya Allah. Jadi dua nih punya. Cuma nasi liwet itu kan nasi liwet jarang yang... Orderan? KOPO? Iya, order itu kan order kalau ada hajatan, kalau ada yang... Itu aja Pak, ada acara. Itu jarang sekali. Dan seperti yang sebenarnya saya bicara dulu, kan ada rencana buka warung. Ya, ini dan aku harus datang. Ya, akhirnya kesampaian juga bikin warung ya. Iya. Syukur alhamdulillah. Nah, itu karena ada teman punya seblak semaput. Rupanya itu semaput itu singkatan. Apa? Semaput itu bukannya tewas gitu ya? Iya. Kalau bahasa Jawa semaput pingsan. Ini semaputnya bukan nggak pakai e semaput. SMAPUD. Itu artinya itu singkatan dari seblak Mama Putri. Seblak Mama Putri. Nah, putrinya putri apa ini? Teman komunitas di komunitas itu itu Om Roni punya anak namanya Putri. Gitu. Nah itu karena kemarin di PHK. Dan belum dapat pesangon, pusing kepala, kan? Bukan nasi liwet juga alhamdulillah, karena setiap hari Jumat ada Jumat namanya Jumat Barokah, ada orderan, dan itu nggak banyak, jadi tetap harus hari ke hari kan kita harus butuh pasukan, cash flow harus lancar kan, akhirnya dulu pasang mobil. Datsun itu kita lepas, ya udah jadi ini. Jadi kemarin setelah aku buat konten YouTube, ada yang nambah nggak? Order lumayan. Itu dari teman-teman SMA juga. Kebetulan waktu itu ada berdekatan dengan 10 Asura yang cobainnya. Iya.
10 Asyura dikenal biasa kan lebarannya anak yatim. Nah, ada teman yang ingin memberi santunan. Ya itu diantaranya makanannya itu nasi liwet. Nah, itu dari kita dulu alhamdulillah. Dan juga ada beberapa kebetulan beliau juga istrinya ngajar. Ada acara buat makan siang teman-teman guru, rekan-rekan guru ya. Kita coba order dari saya juga waktu itu nasi liwet. Alhamdulillah. Pokoknya itu ada dua jalur, Mal. Jalur apa? Ke kerupuk. Kerupuk. Nah, dulu sebelum tahu saya waktu itu kan sebelumnya di trainingnya ya di Ciracas waktu itu Don yang kau telepon itu Don. Oh iya, dia Ciracas. Di Ciracas. Tapi nggak mampir Mal. Ya gimana mampir, kan training dari pagi. Kan bisa pulang kan, setelah trainingnya bisa pulang. Emang susah nih bos kita ini. Sibuk banget ya nih. Nah, aku nyari kerupuknya mana? Ini dikasih kerupuk yang mentah kan? Loh kok? Iya, kalau sebelah kerupuknya mentah nanti dicelupin. Makanya bukan kerupuk seperti yang digoreng. Gitu. Itu baru tahu saya. Itu mesti di... Oh, jadi ini yang kerupuk ya dipanasin di matahari tapi nggak digoreng. Nggak digoreng. Jadi di plek maksudnya. Direbus. Oh, gitu. Enak nggak? Enak nggak? Alhamdulillah sih enak. Enak ya. Enak asin nih. Itu ciri khas seblak. Ciri khas seblak itu gurih asin. Oh. Nah, gitu. Sebenarnya gurih asin. Ya, maksudnya begitu makan tuh tadi airnya agak diperbanyak tadi. Padahal tadi dikit banget tadi tuh yang asinnya tadi kan ya? Iya. Dikit banget. Dan dia bilang dikit aja asin nih sama sausnya apa sambalnya? Sambalnya yang bikin enak karena ini seblak semaput itu ciri khasnya tuh pedas. Nah, makanya logonya itu ada logo cabai. Oh, iya. Cabai. Tambah lagi ini merah. Iya, merah. Enak. Nah, sambil itu aku kebetulan habis dari Jumat dapat besek sambil makan ya. Iya. Nah, jadi kurang dia besekan Jumat dia makan. Saya kalau kering makan. Enak ya. Jadi kayak ada rasa-rasa kayak apa ya Dan ya, semacam kayak Tom Yum Medan ya Dan, ada suasana Tom Yum ya. Ah iya ya. Ini nggak dijual loh sama Dani, nggak. Ini besek. Biasanya besek jatah Jumatan. Sebelah ini pakai ceker ayam. Ada, nah ada punya ceker ayam. Oh, ada ceker ayam. Ada sosis macam-macam. Ya sering kan dijual ceker. Ininya sering ceker ayam. Tergantung konsumen. Kebetulan di wilayah sini banyaknya lebih sukanya ke tulangan. Tulang ayam. Nanti kalau teman-teman sahabat Indonesia ini mau order dan itu bisa via Grab Food atau GoFood. Kebetulan karena saya ini baru dapat aplikasi di Grab Food. Grab Food ya? Grab Food. Namanya? Seblak Semaput 22. Di Grab Food seblak Semaput Malakasari. Malakasari. Seblak Semaput Malakasari. Kebetulan di sini wilayah Malakasari. Seblak Semaput Malakasari. Seblak Semaput Malakasari. Jadi sahabat Indonesia bisa ke GrabFood ya. GrabFood. Nanti GoFood menyusul. GrabFood dengan nama Seblak Semaput Malakasari. Rata-rata harganya berapa per mangkoknya, Dan? Ini yang aku ini sama Akmal. Kalau itu di GrabFood itu dia belum hafal dia. Kalau baru buka. Di GrabFood itu 14.700. Di GrabFood 14.700, tapi kalau datang langsung di sini harganya apa ini? 14.000.
Kalau ini apa ya? Bakwan. Itu somai. Oh, somai. 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 Semuanya sebenarnya somai, inti isinya tuh somai. Jadi ini asli dari Jawa Barat ya? Jawa Barat. Makanya ketika ditanya, waktu mau buka warung di sini ditanya, buka warung apa? Katanya seblak. Hmm. Orang Bandung ya, gitu. Bukan. Gak ada wajah Bandung ya? Gak ada wajah Bandung. Wajah Betawi sudah kental. teman-teman sahabat Inloners, di daerah Klender ini ada nih. Klender, mampir. Rumah Klender. Rumah itu. Sebelah kiri itu ada sekolah apa tuh dan yang sebelah sana tuh yang dekat jembatan tuh? Iya, itu tadi Kapuri. Tadi Kapuri. Tadi Kapuri. Pernah Klender, jalan? Jalan Wijaya Kusuma 1. Jalan Wijaya Kusuma 1. Persis yang ada kalau dari sana, yang dari arah mana namanya itu sana? Durian Sawit. Arah Durian Sawit, ada tulisan Forbidden. Nah, persis sampai Forbidden kalau dari mereka, apa, Durian Sawit ya. Kalau dari jadi sana, dari Durian Sawit, masuk jalan jalan Delima, nanti ada jembatan, belok kiri itu Jalan Malaka 1. Di, nanti setelah Malaka 1 tersambung Wijaya 1. Itu persis berseberangan dengan stadion bola Rumah Klender. Iya. Stadion bola. Seharusnya udah bisa dipakai karena pandemi. Kemarin peresmian pas sebelum ditetapkannya PSBB. Berarti ini baru dong. Jadi saya nih kerja ya. Dia lapar sih, kan ternyata. Lapar dia. Oke ya. Oh jadi makannya ya. Ada panas ya. Di Klender. Makan sebelah Klender. Panas ya. Datang ke sebelah satu, persis di belakangnya stadion. Sebelah Semakun. Jalan Wijaya Kusuma 1. Wijaya Kusuma 1. Sampai jumpa, sahabat di Donuts, ini asik dan harus coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung juga dengan selera dari konsumen ya. Konsumen. Dia senang atau dia senang ada namanya mie glosor. Ini mie glosor ini hanya ada di Jawa Barat nih, di Bandung. Mie glosor. Mie glosor ini terbuat dari tepung dari tapioka. Mie glosor disebut mie glosor karena ini licin dia di kalau dibuatnya licin di tenggorokan juga licin. Atau banyak tapi kebanyakan orang-orang lebih seneng betiao. Betiao. Nah ini yang tadi yang mie yang itu, ya. Nah kalau itu di, bukan mie instan yang bermerek itu bukan? Bukan. Ini emang mie yang ada di warung, ada di pasar. Oh. Mie yang sudah jadi kayak mie semacam. Ya ini ada beberapa merek seperti Jua Telur dan sebagainya. Nah, ini juga dibuat. Kami yang buat nih, sebelah Semaput yang buat ini adalah somai segitiga kita sebutnya. Somai segitiga. Terus ada ini namanya gulirem. Gulirem. Ini ya jenis somai juga. Somai dan dari gulirem ini ada namanya lagi gulirem tuyul, kecil-kecil. Ini seperti ini. Terus ada lagi namanya batagor. Oh, batagor dipotong-potong ya? Iya, bakso tahu goreng. Dan terakhir ini adalah kerupuk. Kerupuk. Jadi kita masukkan dalam satu wadah ini. Ini yang kan kita masak.